tadi di Ilham FT, di depan saya sudah ada Daihatsu Sigra tipe R automatic ya, R Deluxe automatic. Jok depannya kita lihat ya. Untuk mesinnya, dia menggunakan mesin 1200cc ya, dual VVT-i. Tenaganya sih itu sekitar 80-an horsepower gitu ya, karena kan dia cc-nya juga 1200. Kalau tipe R ini atau otomatik dia udah menggunakan ABS ya. Kalau mesin sudah dicat dan sudah dikasih peredam. Untuk tipe R ini dia ada aksen kromnya di sini ya. Di sini tetap di bawah sih masih double plastik biasa. Di bawah juga ada fog lampnya. Di sini ada sensor parkirnya juga nih bagusnya. Untuk lampunya dia masih menggunakan multi reflektor biasa. Sennya juga masih yang bohlam. Untuk ringnya dia menggunakan ring 13 ya. Dengan profil bannya Blackstone Turanza ya. Depan juga ada cakram ya. Untuk spionnya dia udah lekuk. Di sini juga ada sennya ya untuk tipe R ini. Nah ini dia handle pintunya nih. Memang sih tipis tapi kokoh banget sih, enak tarik gitu ya. Di sini ada black pillar, di sini untuk pintu depan ya. Untuk bagian pintu ini, ini masih full plastik ya, belum ada soft touch-nya. Di sini ada cup holder, door pocket-nya nggak ada, speaker, auto hanya pada sisi driver ya. Ada window lock ya. Di sini ada electric mirror, pembuka cup mesin, sensor parkir, kunci kontaknya masih biasa. Ini saklar lampu terintegrasi dengan fog lamp ya. Untuk ininya aslinya udah kisinya bulat di sini ya. Ada aksen silver di sini, ada tempat penyimpanan duit. Ini udah masuk asuransi belum? Untuk ininya apa tuh? Speedometernya masih yang biasa menggunakan jarum ya. Digitalnya hanya ada untuk di panel instrumen saja. Untuk tipnya dia udah menggunakan double din ya. Kalau untuk yang ini ada USB-nya juga di sini. Ini kisi AC-nya di sini ya. Ini dia rail air circulatornya di sini ya, untuk bagian depan untuk mengalirkan yang ke belakang gitu ya. Untuk bagasinya, loter kacinya masih yang biasa. Ini dia transmisinya, ada di bagian sini ya, seperti Grand Max gitu ya. Ada card holder-nya, gas apa tuh, AC-nya masih yang putar-putar biasa ya. Ada penutup buka tutup. Nah ini dia handbrake ada di sini nih ya, mantep banget menurut saya. Di sini ada tuan armrest-nya ya. Untuk headrest masih model fix, seatbelt juga model fix, MGP model fix, visornya udah ada kaca tapi nggak ada lampunya, ada lampu baca, belum ada dynamic view-nya, ada kacanya juga di sebelah kanan. Untuk setirnya masih fix juga ya, tapi dia udah dual SSI airbag, mau semua tipe ya. Tapi untuk ABS hanya ada di tipe otomatik. Ini juga ada intermittent ya. Ayo kita belah belakang yuk. Kalau untuk tipe X ini udah banyak roomnya di sini ya, jadi memanjang dari kantor tuh depan belakang ya. Ini juga ada black pillar ya. Kita buka pintu belakang. Untuk belakang ini dia masih full plastik juga ya. Ada cup holder di atas di sini tapi nggak ada apa-apa lagi ya. Ada speaker. Kita duduk di belakang dengan posisi saya. Masih agak sempit tetapi udah lumayan luas. AC-nya ini bukan AC ya, ini ada rail air circulator, jadi ya semacam kipas angin gitu ya. Jadi dia nyerap udara dari depan situ, dari dashboard situ anginnya kita nyerap, jadi kayak kipas angin. Untuk headrestnya semuanya udah adjustable belakang ya, tapi cuma dapat 6 ya. Tengah-tengah ini nggak dapat ya, untuk bagian tengah sini. Di sini ada socket lighter juga, apa tuh, power outlet. Ini dia KPR, walaupun masih ada bagian ini ya, penyangganya. Untuk pelipatan bangkunya dia kalau berpindah langsung lantas tumble ya, tuh cepet banget, gampang gitu ya. Di sini ada cup holder ya, ada cup holder juga tempat penyimpanan. Di situ juga sebelah kiri juga ada ya. Karena kalau duduk naik sempit, karena tinggi saya tuh tinggi banget. Ini adalah lampu baca ya. Yang gripnya dua-duanya model fix ya, ini juga model fix. Belakang dia remnya masih tromol ya. Dan ini dia untuk lampu belakangnya dia masih bohlam biasa semua ya. Ini dia tipenya R dual VVT-i. Ini dia lambang Daihatsu-nya. Untuk bagasinya dia udah lumayan luas, tapi kok bakunya dilipat, nggak bisa dilipat separuh ya, dia harus dilipat semua. Di sini nggak ada apa-apa lagi.
Ini di bawah lagi ada isi, tapi cuma kecil sih. Ini buat pembuka ban serep karena ban serepnya di bawah sini. Ada sensor parkirnya juga di sini. Tapi di sini dia buat inian wiper ya. Dia nggak ada helmet stop lamp, nggak ada rear defogger juga. Dia rear wiper. Kalau ada tipe X, dia X bawah dia nggak ada ya, nggak ada list merah ini seperti ini ya. Dia hanya ada di tipe R. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan untuk Sigra ini. Jangan lupa untuk klik like ya dan subscribe apabila ingin berlangganan. Terima kasih sudah menonton.